Jadi masyarakat sudah mulai menanam padi. Di, titiknya ambil di titik. Ya kalau ditulis Pak Hendri itu pembeli, kalau penebangnya bahaya. Penebang. Oke. Buat sarapan siang. Ada berapa? Satu kubik berapa? Wah, 10 kali 10. Ayo ulin.
Kita teman kita sedang mancing, kebetulan habis strike. Kita lihat ikan apakah yang ada di sungai ini. Sungainya sangat jernih. Ini jalan kaki sambil berenang ya, enak banget ya. Jadi ini ada pohon yang tumbang dan menutup jalan untuk ces atau perahu lewat. Jadi pohonnya ini melintang di sungai sehingga perahu harus diangkat kalau melewatin daerah ini. Dan juga sangat surut ya, pendangkalan. Camping dan mancing. Nah, teman-teman, kita menemukan adanya jejak di sini. Jejak hewan. Kita nggak tahu ini jejak hewan apa. Lumayan besar jejaknya. Masih banyak sekali. Nah, artinya dia minum ke sungai. Tuh. Minum. Masya Allah ya, airnya sangat jernih. Semakin ke hulu semakin surut, mengecil. Kita di sini sendiri, guys. Gak tahu tadi ya, jejak apa itu? Tapi itu jejak macan tutul. Sama tendahan. Dengan besar. Sekitar 5 jari lah. 5 jari. Berapa ekor dapat, Pak? 2 aja. Oh, 2 ekor sudah strike, 2 ekor. Mancing ya. Luang, kaki saya kan. Masak apa ini, Bro? Ini mie nyemek. Oh, mie nyemek. Ala Abang Oi. Oh, ala Abang Oi. Langsung dari alam. Berarti ini saingan yang di Pontianak tuh kah? Kalah mereka. Oh, kalah dia masakan. Jawa pun kalah. Oh, mie nyemek. Oh. Apa aja dari bahannya, Pak? Yang dipakai, Pak? Campuran. Mie goreng, mie rebus, sari mie. Wih, banjar. Masya Allah. Ada bawang sedikit, cabai lagi. Bekas minyak, ikan goreng. Wih, telurnya ada berapa telurnya tadi? Ada 7. Wih. Ini Pak, teman kita atlet sumo. Mana orangnya mana? Atlet sumo. Oh itu kah, nah? Oh, itu nah orangnya tuh.
Pak Bumi. Kris. Kita nikmat sekali. Kita habis mandi tadi di sungai. Langsung makan mie nyemek. Yang penting asin-asin aja. Habis makan, mandi lagi. Ngerasa tuh jangan kayak gitu. Kasih bumbu tuh piring. Garam simpan situ, dirasa di piring lagi. Masuk angin garam, rasanya di piring lagi. Yang dirasa sih nggak ada berubah, yang itu. Wah, kerja terus nunggu yang terakhir ya. Ya, selesai ini kita mandi lagi, selesai makan mie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kita Ujang Katui. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan sukses selalu. Saat ini kita sedang berada di hulunya Sungai Riang. Kita ngecamp di pinggir Sungai Riang. Kita bikin camp di belakang nih berupa pal bed dari karung, dan atasnya kita pakai playsheet sebagai atap. Wah, rojuhal.